Oke Lur, selamat siang. Hari ini kita mau upgrade mobil Panther Lur. Oke, sebelumnya pakai ini ya, kabel-kabelnya pakai X-Bus 8 inci kali 2 ya. Sayang e-booknya yang ya. Orang dikepuk-kepuk. Boxnya main. Ini kita mau ganti box, mau ganti Android Lur. Head unit ini mau ganti sama Android. Ini sedang dibongkar sama Diki. Oke, tetap ikuti terus Lur. Sampai jadi. Oke Lur, ini lagi masang kamera mundur ya, lewat sini, dan di sini kameranya sudah terpasang, kabelnya blobos-blobos, pokoknya lewat sini. Ini ada airnya ya. Oke, kita mau kuras dulu Lur. Oke Lur, ini jualan cendol ini. Air. Jokan air. Oke Lur, prosesnya sampai di sini ya. Ya, di instalasi kabel-kabelnya ini memang benar-benar ruwet. Untuk head unit Android-nya itu sudah kita pasang kabelnya ya. Dan sekalian pasang kamera mundur ya, Lur ya. Mana kabel? Oh, kabel kamera mundur dah ke situ ya, Rik ya? Sudah ini. Sudah. Ini kabel subwoofer dan ini kabel lampu belakang. Oke. Di sini kamera mundurnya, pemasangannya seperti ini ya, lewat sini. Nah, lewat sini udah, ini kabel subwoofer dan tinggal kita tutup. Oke Lur, ini kita akan wawancara ownernya ini. Oke, dengan Bang siapa Bang? Gordon Bang. Bang Bor? Gordon. Gordon? Ya. Oke. Dari mana Bang? Dari Tapung. Tapung Ketapahan ya. Jadi, Abang kesini ini dari nengok YouTube atau TikTok atau mana lah Bang itu? Dari Tau. Dua-dua Bang, dari TikTok sama YouTube Bang. Dari TikTok terus dari YouTube ya Bang ya? Iya Bang. Nah, aku pengen nanya nih Bang, yang membuat Abang yakin kesini itu apa itu? Ya, karena ngeliat dari TV-TV TikTok sebelumnya kan. Jadi kalau Abang ini berarti dari TikTok ya Bang ya banyaknya ya? Iya Bang. Oke Lur, jadi ini kan kita wawancara kayak gini biar tahu dari TikTok atau dari YouTube gitu Lur. Oke, ini belum siap tapi nanti kalau udah siap nanti kita tak tanya lagi lah Bang hasilnya. Oke, kita mau keliling-keliling Nur ya, seperti ini nih sedang diedel-edel pokoknya. Oke, saksikan terus ya Lur ya sampai selesai. Dipantau langsung sama Bang. Bang siapa tadi Bang? Gordon. Gordon. Kita coba tutup Lur. Wah, enak ya Lur ya. Enak sih bibir. Bang masuk. Masuk YouTube. Thank you.
Bassnya mantep banget, Lur. Bentar ya, Lur. Pioner memang nggak ada obat judulnya. Lur, Lur, bassnya tuh deknya tuh memang bulat, oh, enak lah dengerin sendiri pakai headset. Panther ini memakai head unit Orsa ya, Lur ya. Dan monobloknya memakai kick 1200 1DE, kabel 4 AWG. Dan boxnya model box slot kayak gini. Kita kasih jaring ya, kayak gini. Oke. Ini nanti yang punya kita suruh masuk aja, kita tanya bagaimana pendapatnya dengan kehorekan panternya ini ya. Kalau horeknya wis toh, ini horek banget karena ya apa, Pioneer ini andalan kita juga, salah satunya produk andalan yang kita jual di Popo Audio. Banget denger.
Ini para pemirsa pengen abang nyobain langsung, kita geber masuk ke dalam mobil ini. Mau bang, boleh ya? Oke, mari bang. Abang sebelah sana aja bang. Oke lur. Oke lur, Bang Gordon sudah ada di dalam mobil dan siap menerima tantangan kita bersama untuk mendengarkan horor. Oke lur, kita kasih pong-pong aja dari brewok ya. Ini baru kali ini mungkin ya bang bikin musik yang kenceng kayak gini ya. Baru ini lah bang. Ya, ibaratnya ya bukan SPL pure yang rambut sampai wer-wer mobil jadi bok enggak lur. Tapi ini saya SPL ya seneng kenceng aja ya bang ya. Iya. Ini wes jadi kesimpulannya be, apakah sesuai dengan ekspektasi apa keinginannya abang lah. Abang kan selama ini nonton-nonton di TikTok, YouTube iya, saya itu tuh oh baknya kayak gini atau oh, gimana lah gitulah menurut abang? Ya menurutku malah di luar ekspektasi loh bang. Di luar ekspektasi ya. Karena kan mendengarin dari HP kan beda secara langsung. Oh iya iya. Ya hasilnya kayak gini. Kalau kedada ya bang ya. Kedada wong ini sampai wer-wer-wer ini lor. Emang kenceng lor. Kita gaskan lagi. Volume mentok ini 38 lah bang. Penilaian langsung dari ownernya lah. Biarkan para pembeli apa ya sing duwe ini lah yang mengasih kesimpulan. Kalau menurut abang piye wis review jujurnya lah abang. Piye bang menurutnya bang? Review ya kesimpulan jujur lah ngono. Kesimpulannya memuaskan lah bang. Memuaskan ya. Dari cara pemasangan juga kan rapi. Iya, pemasangannya dari rapi. Kabel depan kabel tadi kan. Kalau suarane bassnya wis enggak usah ditanya lagi lah ya. Iya. Wis pasti puas. Berarti intinya puas ya, Bang ya? Puas, Bang. Oke, jadi ya udah lur videonya sampai di sini dulu. Kesimpulan dan bagaimana suasana apa ya? Sensasi bass di dalam mobil Panther ini sudah dijawab sama ownernya sendiri, Bang Gordon ya bang? Iya, bang Gordon dari Tapung. Oke. Okay. Oh iya lur, kita belum coba kamera mundurnya ya. Kita cobakan kamera mundur. Oke okay ya, kamera mundurnya nyala. Senang lah, nyata beneran. Sip. Oke, okay, jadi semuanya nyala dan head unitnya juga udah mening lah. City Mewir ini
Oke. Jadi ya udah videonya sampai di sini. Terima kasih buat Bang Gordon Buta Julu yang sudah pasang audio di Popok Audio dari iklan di TikTok. Jadi saya ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Silahkan teman-teman follow semua akun saya. Misalnya belum follow dan pengen mengenal ataupun melihat keseharian saya, jadi silahkan teman-teman bantu follow dan ramaikan akun-akun saya. Oke lur, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam horek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lur. Apa iki lur?